Adik-adik semua, berjumpa lagi dengan aku, Kak Kavi, dan aku, Angelia Livi. Gimana hari kalian? Menyenangkan bukan? Jangan lupa juga untuk selalu bergerak ya. Betul tuh, Dek. Karena bergerak dapat membuat tubuh kamu menjadi lebih sehat. Jika di daerah rumahmu banyak pepohonan, kegiatan berjalan-jalan akan menjadi kegiatan yang sangat mengasihkan loh. Iya, kayak aku dan kakak aku. Tadi pagi kita habis jalan lari-lari kan? Iya. Nah, adik-adik, apakah ada sungai di sekitar rumah kalian? Dan apakah ada alat transportasinya untuk menyeberangi sungai itu? Di daerah kita ada sungai dan ada alat transportasinya untuk menyeberanginya. Tapi sekarang udah jarang sih. Nah, maka dari itu kita jalan-jalan yuk untuk melihat beberapa alat transportasi yang ada di sekitar rumah kita. Adik-adik, yuk ikut. Yuk. Tapi jangan lupa ya, siapkan buku latihan kalian. Saatnya kita berpetualang. Let's go. Eh, kok lari duluan? Curang kamu, ikut. Beberapa daerah di Indonesia, Pulau Sumatera dan Kalimantan secara geografis terpisahkan oleh perairan. Masyarakat di sana memanfaatkan sungai tersebut sebagai sarana transportasi. Dengan menggunakan perahu atau kapal, mereka dapat berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kebutuhan pokok dari kota ke daerah terpencil juga bisa sampai berkat aliran sungai ini. Bahkan ada juga yang membuat pasar yang menjual bahan pokok tepat di atas sungai. Mereka menyebutnya pasar apung. Contohnya ada di kota Banjarmasin. Pasar apungnya sangat terkenal loh. Seru banget kan teman-teman? Apakah ada pasar yang serupa di daerah teman-teman? Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di atas salah satu jenis alat transportasi di sungai ini. Kita kok naik ini sih, Kak? Iya, karena sebentar lagi hujan dan juga untuk mempercepat waktu. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik ini tahu nggak sih ini jenis perahu apa? Nggak tahu, Kak. Oke, kakak bakal jelasin ya. Jenis perahu ini adalah perahu rakit. Nah, tuh kalau yang itu adalah perahu motor. Widih, cepet banget ya kak. Iya, dan ada satu lagi. Namanya adalah perahu kayu. Perahu yang biasa digunakan untuk nelayan mencari ikan. Dan juga ada kapal. Nah, kapal itu ada kapal besar dan juga kapal kecil. Tergantung dari ukuran sungainya. Gitu. Tapi kita kenapa bisa mengapung ya kak? Sedangkan batu dilemparkan ke sungai langsung tenggelam. Seorang ilmuwan yang bernama Archimedes mengatakan bahwa
Jika sebuah benda dicelupkan ke air, baik sebagian atau seluruhnya, benda itu akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Kalau kapal itu mempunyai daya angkat atau daya apung, dan juga tingkat kepadatan benda, kepadatan kapal harus kurang dari kepadatan air itu. Bentuk kapal pun selalu memiliki bagian ambung yang berisi rongga udara. Inilah yang membuat kapal bisa mengapung. Sementara batu kan tidak mempunyai rongga udara, sehingga batu itu pasti akan tenggelam jika dilemparkan ke sungai. Oh, jadi intinya benda yang berat dan tidak ada rongga udaranya itu tidak bisa mengapung ya, Kak? Nah, betul tuh, Dek. Sekarang Kakak mau tanya nih ya. Coba sebutkan pulau apa saja yang ada di Indonesia yang menggunakan sungai sebagai alat transportasi mereka. Coba ada ingat-ingat dulu ya, Kak. Ayo, kamu pasti ingat. Pulau Kalimantan dan Sumatera ya, Kak? Nah, betul. Itu kamu pintar. Nah, sekarang Kakak mau tanya lagi. Coba kasih tahu Kakak, apa itu fungsi kapal? Fungsi kapal sebagai alat transportasi dan mengantar makanan pokok dari kota ke daerah terpencil, Kak. Betul lagi. Nah, kenapa perahu atau kapal itu tidak bisa tenggelam? Tetapi jika batu dilemparkan ke sungai, dia bisa tenggelam. Kalau itu ada masih ingat, Kak. Perahu atau kapal kan mempunyai lambung yang berisi rongga udara, sedangkan batu tidak. Ah, betul kamu. Sekarang Kakak punya tugas nih untuk adik dan juga adik-adik di rumah. Nah, hampir sebagian wilayah Indonesia mempunyai sungai yang besar dan kecil. Nah, bagaimana dengan di daerahmu? Tugasnya adalah adik-adik di rumah menuliskan tentang sungai yang sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagai alat transportasinya. Ayo, adik-adik di rumah bisa menceritakan manfaat lain tentang sungai itu. Salin di buku latihan kalian masing-masing ya. Contoh pengantarnya bisa lihat di layar ya. Kamu bisa menuliskan kalimatmu sendiri. Salam mengerjakan teman-teman, semangat ya. Adik juga ngerjain loh, jangan lupa ya. Kita pulang yuk. Ngapain sih, Dek? Itu, Kak. Aku lagi baca nama kapalnya, tapi nggak kelihatan. Oh, nama kapal itu adalah Samudra Indonesia. Oh, Samudra Indonesia. Nah, penulisan nama kapal itu menggunakan huruf besar, Dek. Kamu lihat kan nama kapal yang tertulis di lambung kapal itu? Nah, penulisan nama kapal itu menggunakan huruf besar atau kapital, Dek. Mengerti? Iya, Kak, udah mengerti. Yuk, kita pulang yuk. Kamu harus mengajarkan PR kamu loh. Oke, Kak.
Hari ini kita akan berlatih tentang bahasa ya adik-adik. Setelah mempelajari tentang huruf kapital, coba nih adik-adik perhatikan kotak yang ada di samping ini. Bagian mana sih yang harus kita perbaiki? Sudah siap adik-adik? Kakak akan beri waktu 15 detik untuk menjawab. Hitung mundur akan kita mulai. Dan ayo salin jawabanmu di buku latihanmu ya. Nah, waktunya habis. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Kapal jong adalah kapal yang sangat besar dan dibuat menggunakan kayu jati dan atau kayu besi. Nah, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki adik-adik? Yap, betul. Huruf depannya diganti menjadi huruf kapital. Tulisan jongnya juga dengan huruf kapital ya. Dan dibuatnya harus disambung, oke? Karena kata buat adalah kata kerja pasif. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah kapalnya besar, cengho-nya pun C-nya besar. Nama orang dan kata dibandingkannya itu disambung ya. Karena dibandingkan merupakan imbuhan kata kerja pasif. Nah, selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Gimana adik-adik? Coba kakak mau dengar jawabannya. Bisa ucapkan lebih keras? Betul banget! Digunakannya tidak dipisah, tetapi disambung. Karena kata Bugisnya itu B-nya besar. Ya, Bugis merupakan nama suku di Indonesia. Kata yang digunakan merupakan kata imbuhan kata kerja pasif. Sehingga harus digabung ya D-nya. Lanjut ke nomor selanjutnya ya. Jawabannya adalah pastinya kata depannya harus huruf kapital. Borobudur, B-nya besar. Candi, tampilkan itu disambung D-nya ya. Karena ditampilkan lagi merupakan kata kerja pasif. Borobudur merupakan nama tempat. Siapa lagi nih yang jawabannya benar? Angkat tangannya adik-adik. Wah, bagus sekali ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalian pasti sudah tahu dong. Yap, betul sekali. Huruf depan kapital, Patorani, P-nya besar. Gua pun G-nya besar. Karena gua adalah nama kerajaan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan. Sehingga huruf depannya dimulai dengan huruf kapital ya adik-adik. Dan yang terakhir, paling gampang nih. Di lautan berubah menjadi di lautan. Tidak digabung ya teman-teman. Karena laut merupakan kata penunjuk tempat. Sehingga di-nya itu harus dipisah ya teman-teman. Siapa yang jawabannya benar semua? Kalian semua hebat. Nah, kalau yang masih belum mendapatkan nilai sempurna, jangan berkecil hati dan tetap belajar ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk mencatat judul buku dan juga pelajaran yang sejauh ini kita pelajari di buku jurnal kalian ya.
Masih ingat kan cara membaca speedometer? Aku mau belajar mereview ulang lagi nih dengan kalian. Coba perhatikan gambar speedometer di sebelah aku ya. Kalau seperti ini, kira-kira jawabannya berapa kilometer per jam ya? Coba teman-teman perhatikan jarum berhenti di garis yang mana. Kita bisa belajar untuk mengestimasi angka-angka garis speedometernya. Berhenti bukan di garis yang ada angkanya. Kita lihat lebih detail lagi ya. Jarum berada batas di tengah 0 dan 20. Sehingga jawabannya adalah 10. Coba pada gambar yang kedua ini. Jarum berada di antara angka 140 sampai 180. Tapi kita lihat lagi lebih detailnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi di sini jarumnya ada di antara 140 dan 150. Persis di tengahnya. Ayo teman-teman tulis jawabannya. Sekarang ya, aku berikan waktu 3 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, kita cocokkan ya jawabannya. Jawaban yang benar adalah 145. Ada perahu baru, itu namanya apa ya? Aku baru tahu. Nah, kalau itu namanya perahu layar, deh. Oh, perahu layar. Bentuknya unik gitu ya, ada layarnya. Emangnya layarnya fungsinya untuk apa, Kak? Nah, layar-layar ini gunanya untuk menampung angin dengan maksimal. Sehingga perahu dapat berlayar dengan baik. Nah, oh, gitu. Kamu lihat deh, ketiga layar tersebut memiliki sudut yang berbeda-beda. Iya kak, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda juga sudutnya. Yap, betul sekali. Kak, kalau ban kan itu lingkaran 360 derajat. Tapi kalau misalnya segitiga kayak gitu, kira-kira berapa ya derajatnya? Nah, kalau segitiga jumlahnya adalah 180 derajat nih. Nih, coba kamu gambar segitiga di kertas, lalu setiap sudutnya kamu lingkari dulu dengan ditandai A, B, dan C. Oh, seperti itu. Berarti kayak gini ya, Kak? Yap, betul sekali. Ya udah, dibenerin. Terus kamu gunting ketiga sudut segitiga tersebut. Kemudian kamu satukan. Nah, nanti akan membentuk sudut 180 derajat. Oh, oke. Okay. Nah, udah bener ini. Nanti terus kamu gunting ketika sudut segitiga tersebut, kemudian kamu satukan. Nah, nanti akan membentuk sudut 180 derajat. Oke. Okay. Oh iya kak, jadi 180 derajat? Nah, kamu juga bisa loh mengukur ketiga sudutnya dengan menggunakan busur derajat. Coba kamu bikin tiga segitiga seperti layar perahu itu. Oke okay, kak. Nah, nanti kamu bikin tabelnya dan hitung deh jumlahnya. Coba kalau adik dan adik-adik di rumah, gambar segitiga seperti di samping itu ya. Sekarang aku mau hitung nih, segitiga ini ada berapa sudutnya? Hitung dulu ya, Kak. Sudut pertama 60 derajat. Ya. Sudut kedua 60 derajat juga. Ya. Terus sudut ketiga 60 derajat juga, jadi totalnya 180 derajat. Yup, betul sekali. Buat teman-teman bisa berlatih lagi ya, kamu bisa saling gambar di samping ini ya. Jeda menyalin dan menggambar selama 15 detik. Aku hitung ya.
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Nah, setelah itu kalian bisa membuat gambar ini dan ukur sudutnya ya menggunakan busur derajat. Dan jangan lupa berlatih membuat layar dengan kedua ukuran sudut. Yang pertama 45 derajat dan 45 derajat, yang kedua 40 derajat dan 110 derajat. Kak, aku udah nih, kalian diperiksa ya. Oke. Coba busurnya mana? Kita lihat. Untuk teman-teman, mintalah bantuan kepada anggota keluargamu untuk mengecek buku latihanmu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang transportasi sungai di daerah, penggunaan kata depan di, belajar tentang perahu layar, dan mengukur segitiga dengan busur derajat. Jangan lupa juga untuk mereviewnya kembali. Semangat terus ya teman-teman. Hai adik-adik, terima kasih ya sudah bergabung di petualangan kakak dan adik hari ini. Sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu membantu anggota keluargamu ya. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa besok. Dadah. Dadah.